Gua ajar ini. Gua ajar lagi nih. Habis-habisan. Eh, Habis ini. habis ini. Let's go, Riswangkun. Wih, ini gua upload konten hari ini. Gua upload konten. Duh, 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 Tuh duh, lihat sakit kan? duh. Biasanya gua one hit nih. Iya. Gos, gila Riswangkun. Oke, okay, kayak gitu bro. Yo, warga dan para gamers, balik lagi di channel Fiber Fedas Sabes KI. Oke, okay. Di video ini gua mau melawan Belmos Young Hell ya teman-teman. Deathmatch level 90 Young Hell. Ini susah atau gampang bang? Menurut gue sih ini akan hari pertama pasti susah ya. Tapi nanti lama kelamaan nanti kalian juga ngerti sendiri pasti gampang ya. Ini makanya ya tolong ya disimak lah, tolong lah teman-teman lah dibantu. Gue nggak pernah ngomong like, comment, subscribe ya teman-teman ya. Dibantu lah, nonton lah. Biar kita deathmatch-nya enak gitu nanti. Kalau kita semua ngerti, lu bayangin 80% player ngerti semua. Enak kita non kita deathmatch-nya enak gitu teman-teman. Jadi tolonglah teman-teman ya. Oke, jadi si Belmos ini tuh dia ada pasif ini, teman-teman. Status terkait attack meningkat. Setiap HP menurun sebesar 1%, attack meningkat. Jadi intinya si boss ini makin sekarat makin sakit. Dan di P1-nya, dia ini damage yang diterima ultimate move menurun. Jadi P1 sama P3-nya dia keras. Keras sama ultimate gong. Oke. Jadi kita mulai. Udah dibantu teman gua di sini, Rizwan Kun. Halo Rizwan Kun. Hola, hola. Nah, si Rizwan Kun pakai list ya. Ya, kita lihat saja lah. Nanti sepak terjang Rizwan Kun gimana. Untuk item-item gua kasih lihat di terakhir aja. Cuman kalian lihat status gua di sini ya. Nanti gua kasih tahu fungsi-fungsi hero apa. Let's go. Ganbate Rizwan Kun. Sikat. Alright. Sikat. Oke deh. Nah, biar si Rizwan Kun nanti kasih tau mesti gimana. Kita simak teman-teman, tolonglah dibantulah. Tolong disimak teman-teman lah. Aduh, terus dibuat hero penting dibuat gila lu udah rank 80 Hellbrand belum buat. Aduh, pusing gua. Nanti tolong di jangan ada yang bilang, "Bang, gua enggak punya Jericho hijau." Gua pengen sih bikin guide anjir. Nih kalau ada yang gitu, gua pengen sih bikin guide nyerah gua. Enggak tahu mesti gimana anjir. Bang, gua enggak punya Jericho. Ayo. Oke. Pas pertama bisa pindahin kartu. Cuman lo kartu health drop. Oke. Nah, kita pagi-pagi. Berarti gua ras ulti dulu nih Rizwan Kun. Yoi, jadi lo health drop lo gesernya 3 kali. Iya, ras ulti health drop kan ya. Yoi. Gua juga ras ultinya jadi oke. Okay. Ini cuma 3 turn kan Rizwan Kun? 4. Empat, oke empat. Jadi ini cara terbaik ya teman-teman. Nggak punya Hellbram hijau bang, nggak apa-apa lu pensiun aja lah anjir. Pusing pala gua. Lu pensiun aja. Nggak punya Hellbram hijau bang. Tapi kok jadi kok wajib 6/6 ya Rizwan Kun ya berarti ya? Iya kalau misalnya emang lu yang jadi killer ya. Nah ini lu kan dah ini, lu buang satu kartu deh. Buang biar bisa ada ultinya keluar kan. Oh udah. Yeah. Gue buang si Hellbrand tadi gue gabung. Ini yang jadi hitter masih punya Gotter hijau teman-teman. Wajib punya Gotter hijau. Kalau kalian mau jadi hitter kan ada bonus damage. Iya betul. Ada attack relative status day pasif ya Gotter hijau. Bang nggak punya ya, kan, Gotter hijau. Lalu jadi ayo, lanjut. Jadi support lah. Nah ini gue ulti dulu ya Rizwan Kun buat gak ilangin stance tapi, ya. Tapi buff dulu ya. Gue naikin dulu rank up. Lo rank up. Lo buff. Lo ulti baru ulti. Oh boleh boleh. Oke okay, ya, gue rank up. Gue rank up. Oke okay, lo gue ulti dulu ya. Sama aja sih ulti biar. Oh ya, bah, ya serah aja. Iya terserah deh. Penting sama nah enak sih gitu. Oke okay, gue geser. Abis ini gue geser si Jericho ya. Next turnnya ini pas keduanya kita misi attack. Oh attack oke okay. Kartunya kan udah pada 3 semua kan? Iya. Ntar gue attacknya yang belakang. Tuh teman-teman stance nya hilang ya. Stance nya hilang deh teman-teman. Ini matinya. Hut hut Surya. Wah, anjir. 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 Ini gagal ya? Anjir. Anjir. Gagal. Wah. Ulang? Ulang. Ulang. Enggak apa-apa memang gini, teman-teman. RNG. One shot ya.
Manjir, ya, buset. Eh, kita enggak apa-apa di sana. Say. Jadi kalau SA 5 enggak Rizwan Gun? Ya, udah 5. Kalau P1 kita bisa pakai attack biasa aja enggak sih? Kalau pakai attack biasa enggak boleh ya? Enggak, sebenarnya tadi sih bisa sih, gue mikirnya kan tadi one shot ya. Kalau misalnya enggak one shot tadi gue bisa naro satu kartu lagi kan. Kalau kartu terakhir gue skip kan. Bisa sih sebenarnya itu. Biar tadi gue pikir kan langsung one hit. Soalnya dia ada anti ultimate kan? Last S1 sama 3 yeah. Kan? S1 iya, cuman biasa sih yang gue handle tadi sama Sitama juga one hit semua. One hit ya. Iya, itu yang mau triknya sih begitu. Oke deh, apa-apa. Lu aja, udah ya. Makan food belum tadi? Udah, kira-kira. Udah ya, biasanya mati ya. Kira ini gak apa-apa, Rasulan, kita coba lagi. Gue hajar satu kali attack deh ya, biar aman deh ya. Iya, yeah, boleh. Hellbram lu berapa? Kenapa? Hellbram. Kenapa Hellbram gua? Tilo berapa per berapa? 5 per 6, udah SA 5 kok. Oke, kita coba lagi. Udah SA 5 apa Hellbram gua? Tama yang felt ya. Gua naikin lagi deh. Oke, sip. Kasih equipin lu. Tipis banget gila. Iya itu di. Soalnya kalau di P1 udah dar udah enak, kesananya sih enak. Asal damage Jericho lu juga ngebantu. Iya. Gitu. Jericho gua lumayan sih attack-nya udah 15.641. Oh, lebih gede dari lu punya. Soalnya udah aman deh kalau udah ada kartu Jericho ya. Iya. Ayo teman-teman kita coba lagi ya. Gan banget ya Rizwan Gun. Gan banget. Ini gua masih bingung yang solonya gimana ya? Yang solo Sitin bang. Ya sih kayak Star Rosa. Iya, sing... iya Sarosa, cuman Gokian juga. Ya, tadi lagi ya. Oh, oke. Okay. Mudah-mudahan sih crit rate lah ya ultinya. Kenapa? Mudah-mudahan crit rate ultinya Hellbram. Oh iya, kadang nggak crit rate ya. Iya. Tapi ada Hellbram crit rate lah. Kan ada Hellbram. Iya, soalnya kan pakai buff kan. Iya. Naik lagi crit rate kan. Oh, kita buang kartu dulu teman-teman, geser-geser Hellbram. Terus nanti turn kedua, tenang aja, kita hilang kok. Bisa cesut kita turn kedua teman-teman. Oke, sip. Awal masih sabar dulu biar ini. Iya. Bosnya pokoknya makanya kan gue bilang teman-teman makin sekarat dia makin sakit. Tadi darahnya kan udah tipis banget. Jadi makanya emang gila, rabies bisa, anjing rabies biasa. Oke deh. Rizwan Gun, apa lu bantu gua bantu pukul aja pakai list kan list ada skill attack lu main sakit Rizwan. Iya, makanya iya, gua berarti gua simpan aja. Ini gua buff. Iya. Lu buff. Gua cesat. Gua buff. Lu buff. Gua ulti. Lu ulti. Nah, lu pakai list. Oh, list gua enggak bisa. Oh, soal di itu kan. Oh iya, enggak bisa ini. Itu ya. Berarti pakai bleed aja. Pakai bleed. Bisa enggak buat ini? Kemudian bisa buat ini ya. Soalnya yeah. Ini gua buat pegang buat terakhir soalnya. Oh iya, gua kan ada bleed juga bisa bantu lu nanti. Oke. Okay. Kemudian sih emang one turn di sini. Iya. Yeah. Bukti gacap. Ayo teman-teman. Crit please. Di pes 2 gua bisa gak goras ulti aja Rizwan Gun? Apa? Gua ras ulti, jadi gua ga pakai skill gua sama sekali gimana tuh. Biar lebih lama tapi kan lebih aman. Iya, iya, lo di fase 2 kita cuman. Oh mati lu. Men attack doang lah. Biasa 500an 400 bunyi. Di phase 2 kita attack doang nih. Iya. Lo fullin najar pakai Jericho. Oke. Bagus soalnya. Tunggu, bentar Rizwan Gun. Lu ga ada skill bleed lagi dong? Paling
Dominant sih ada. Apa enggak gini deh, gue geser apa? Tapi enggak bisa. Udahlah. Ya udahlah, YOLO aja lah ya. Masih one hit sih ya. Masih one hit. Nah. Ini sih pasti one hit, cuman masalah takutnya gue enggak ada bleed ya. Di PS3-nya. Gue tahan ter. Eh, temen toku tak. Ah, di masuk gede kan? Ah. Gede. Attack gue lebih mati tinggi. Mati lah ini. Mati. Gue jamin. Unsub gue kalau enggak mati. Mati unsub. Cerot. Masih ada kartu jari. Aduh, tolong kasih bleed lah, tolong please. Nah, ini dia bleed. Gua masih ada bleed juga. Iya, lu masih ada bleed ini, bunuh. Heeh. Oh, enggak apa-apa, ulang lagi. Apa boleh buat tuh? Lah, tadi kalau misalkan emang damage udah sakit, gua enggak ada bleed anjir. Oke. Bisa enggak ya, kira-kira? Bentar gua lihat. Crit gua udah, setahu gua crit gua udah gede. Gua gini. Lu apa? Gua enggak ada bleed lagi. Gua ulti paling gak, next. Nanti kalau mau ulti, apa gua mau hajar dulu apa monter? Ini soalnya sakit nih kalau. Iya, kalo jangan hajar dulu, jangan hajar dulu. Jangan hajar dulu ya. Iya. Kalau bisa enggak dapat. Kita gua mesti nunggu bleed lu ya. Yuk. Gua buang nih. Kalau enggak bisa ya ulang itu. Lagi deh. Lagi. Tapi yang berarti simpen bleed. Iya. Gila. Ini deathmatch-nya gacha. Buset, darah dia full. Sakit kan? Sakit. Iya, banget. Makanya di dibilangnya di kalau di versi Jepangnya lu mesti bisa nge-kill. Lu bisa atas bisa nge-kill di fase 3-nya. Nah. Aduh, gua enggak ada lagi. Ada lu. Waduh. Gua coba aja deh di base. Go Trijo lu udah habis ya. Iya, paling gue ulti. Loh, nih. Lu enggak bleed dulu? Enggak ada ya? Enggak ada. Oh. Mati enggak ya kira-kira? Okay. Oh, enggak mati. Enggak mati. Enggak ada ulti. Enggak mati. Iya, enggak ada itu. Iya, ya udahlah, enggak apa-apa, respawn. Ya, enggak lagi deh. Udah dikit lagi. Tadi kesalahan aja gitu. Kesalahan aja. Itu paling ganti Aleon nih mau enggak mau. Yes. Masih bisa kan? Cuman mau enggak? Cuman ya jauh sama Dead Beast temen lu. Paling kalau lu pakai Aleoni atau nggak si Jillian, ini lo main yang pakai siapa? Elizabeth yang hijau tuh. Oh, Elizabeth. Iya, cepet. Ayo, please, gan bate ini harus bisa. Ayo. Gak konten gagal lagi. Gue target gue hari ini mesti upload aja ini. Guide Belmont. Gimana sih kalau udah hell mesti nyari temen sih, nggak bisa sembarang. Iya makanya gue mau mesti live tiap hari nih Rizwan, mau nggak mau udah mesti live ini tiap hari. Udah nggak ada pilihan. Udah ada pilihannya. Gue masih ada satu. Iya, gue juga ada chest. Iya, lu pasti ada chest. Iya, karena ada the list. Iya. Bismillah deh. Oke, sip. Mati, pasti mati. Tadi gue gak ada dead piece deh. Sekarang gue ada dead piece. Mati, pasti. Nggak kebalik lo. Hah? Lo biar damage-nya kan ada dari buff. Ah, tapi nggak ada sakit-sakitnya juga itu. Tadi kan gue nggak pakai buff cuma 12.000. Gue pakai buff cuma 12.000. Boleh coba ya. Mati, karena mati, kan pas. Lo enak juga ada dapet retreat juga tambah. Berapa damage? Nggak ada damage ini emang. Namanya area apa? 15.000. Iya, maksudnya nah kalau lu pakai duluan itu buff nambah damage lu kan. Jadi gua kebantu buat. Oh. Kill ya. Nah, mati, tadi lu harus buff. Mati please. Wah, matilah. 500 kan karena di versi 2. Di versi ada 2. Hancurin crit-nya. Nah, gua cuma ada 1 nih. Cuma ada 1 gua apa? Itu kartu attack-nya Jericho.
Oh, yang itu enggak ada. Itu aja lu apa foreigners mau jadi kun. Oh, ya udah. Blitz. Foreign Blitz. Oke. Okay. Gini. Oke. Okay. Ikan lu damage udah sakit ya. Kok gua bantu dua gini? Iya, bantu Liz aja. Kalau ini mati pasti ya. Mati. Gua agak mikirin sini nih. Kalau gua buat pegangan belakang. Iya, jangan Blitz, jangan benar buat pegang. Mati. Toku tak. Dus. Dus. Oi, critical dong, tolong. Critical. Udah pakai dead please. Waduh. Aduh. Mati sih. Mati deh. Mati. Mati, guys. Nice. Mantap Rizwan. Gila lu Liz, lu lebih sakit. Mantap Rizwan. Ayo, mantap Rizwan. Gua ada blitz. Kita harus langsung ada bunuh. Oh, PS3 kita bunuh langsung ya. Eh, Rizwan. Gua ada blitz level 3. Gua ada. Oh, nice nih kartu gua. Oh, oke. Okay. Lu blitz juga. Gua ajar lagi. Habis-habisan. Ayo. Habis ini. Let's go Rizwan. Wih, ini gua upload konten hari ini. Tuh liat sakit kan? Biasanya gua one hit nih. Iya. Gos! Gila Rizwan Kun kayaknya. Oke, kayak gitu bro. Mantep Rizwan Kun. Akhirnya gua bisa upload ini aja. Gua dapet ampas. Dapet 5 doang gua, bahannya. Aduh. Apa gitu? Gitu. Iya sama gua juga. Kadang kalau lagi enak sih lu bisa dapet 4. Iya, dapat semuanya. Bisa... Semua boxnya drop banget. Iya, itu bang, enak banget. Thank you Rizwan, thank you. Okay. Jadi gitu teman-teman caranya, gampang nggak? Gampang dong. Gampang. Cuman ya lu siap-siap kalau sama orang random siap-siap ya. Jangan kan sama orang random, maksudnya lu sama orang kenalnya nggak punya ini, nggak punya itu nih pusing baru. Oke, gua kasih lihat item gua dulu teman-teman ya. Gua kasih lihat dulu item gua tadi Jericho, gua attack crit damage teman-teman. Tapi percuma mending attack defense kalau dipikir-pikir ya teman-teman. Soalnya dia nggak crit kampret. Nih, gue pakai equipnya si The One. Gue pakai equipnya The One. Jadi beginilah teman-teman. Gue pakai equip The One. Attacknya tadi kalian lihat 15.600 ya. Terus abis itu si Jericho attack crit damage attack defense-nya menurut gue teman-teman. Jangan maksa sih menurut gue. Terus sampai Hellbram hijau gue nggak ada item sih, cuma HP defense biasa teman-teman. HP defense biasa, supnya biasa aja tuh. Tuh supnya biasa aja ya. Terus abis itu, terus gue pakai apa lagi ya? Goter hijau gue, HP defense biasa full HP defense. Goter hijau gue. Nah ini biasa teman-teman. Dah, kalau dead piece gue nggak ada item, jadi nggak usah dead. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Thank you Rizwan Kun yang udah bantu. Peace and see you on the next video.